Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari masyarakat seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, dan yang ada di belahan dunia yang lainnya. Karena Universitas Terbuka sekarang dan sejak dahulu ijazahnya legal syah. Dan alhamdulillah semua masyarakat mengakui adanya Universitas Terbuka. Nah, pada tahun ini kami terus mengejar target karena kemarin Bapak Rektor menyampaikan bahwa Universitas Terbuka paling tidak memiliki mahasiswa 1 juta. Mudah-mudahan secara bertahap harapan 1 juta mahasiswa ini dapat kita capai. Mudah-mudahan 1 juta mahasiswa semakin memantapkan masyarakat bahwa Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri dengan sistem belajar mandiri, terbuka, jarak jauh, dan bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, baik yang fresh graduate maupun yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan sampingan yang lainnya. Karena itu sekali lagi, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya yang memiliki moto menuju Indonesia lebih maju dan lebih baik. Mari masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya, termasuk yang di seluruh wilayah Nusantara, pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka sekarang ini masih dibuka. Insya Allah sampai tanggal 9 Februari 2022. Tapi pada prinsipnya, pendaftaran mahasiswa baru dibuka sepanjang masa. Jadi tidak ada masa tutup registrasi, hanya dibatasi registrasi atau pendaftaran mata kuliah. Sekali lagi, pendaftaran dapat dilakukan secara online di sia.ut.ac.id. Semua bisa dilakukan secara online, belajar juga online, ujian juga online. Karena itu, nggak usah ragu lagi, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya. Universitas Terbuka, maju bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.